Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kandang Berkah 88. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kelancaran di dalam mencari rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Hari ini saya bersama istri saya sedang ngobrol santai di kursi bersama keponakan. Dipoto sama Pak. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe agar channel saya semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk bikin konten-konten di channel saya. Dan sebentar lagi istri saya mau berangkat, guys. Saya mau ditinggal sendiri di rumah. Kapan yang berangkat ya? Besok. Hah? Besok. Hari apa? Besok hari Minggu. Oh, cepat teman sih. Jadi gini teman-teman, saya beritahu ya. Kemarin saya nikah itu tanggal berapa ya? Tanggal 10 Februari. Dan ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 25. Jumat tanggal 23. Dan kemungkinan masa tanggal 23. Tanggal 23 dan kemungkinan besok tanggal 25 atau tanggal 26 istri saya mau berangkat kerja lagi, guys. Minta doanya ya, mudah-mudahan istri saya selamat sampai tujuan, selalu diberi kesehatan, dan di sana dimudahkan segala urusannya, banyak rezekinya, tidak ada halangan satu apapun. Dan mudah-mudahan saya di rumah juga selalu diberi kesehatan, menjaga keluarga-keluarga kecil saya. Saya akan selalu membuat konten-konten, mungkin nanti seputaran ya vlog atau apapun, dan ikuti terus video saya. Siapa penontonnya? Sangat. Halo. Mungkin ada yang belum kenal dengan istri saya, kenalkan namanya siapa? Namanya siapa ya? Mbak Dia. Namanya Mbak Dia. Rumahnya di Desa Ndoro. Dan sedikit cerita teman-teman ya, istri saya ini adalah adik kelas saya dulu. Iya ya, adik kelas ya, dia ya. Dia kelas 2, saya sudah kelas 3. Jadi kita sudah kenalnya lumayan lama ya. Mas apa yang kalian? Kangkung. Beh, aku masaknya kangkung ya, saya lemes tau. Lemes. Kerja ninggi sama nih ya, Marban? Taiwan. Untuk proses-prosesnya dia kerja yang Taiwan. Ini sampai ini langsung yang apa ya? Yang PT DC apa langsung budal yang Taiwan? Langsung berapa? Oh, jadi enggak lima PT.
Kalau lebih dari tanggal 28 itu masih federasi. Sebelumnya sampean ini berarti sudah Taiwan ya? Iya lah, ada di 2014. Berarti cuti pulang. Cutinya berapa bulan? Tiga. Terus untuk keperluannya persyaratan tiket seperti apa sudah beli? Masih pesan. Yang kemarin sudah mas. Tiketnya berapa yang? 8 juta sampai 9 juta. Satu jalan? Iya. Berarti kalau PP? Kemarin habis 20 yang pulang. Jadi untuk saat ini istri saya tidak ke PP teman-teman ya. Langsung balik ke Taiwan, nanti ke agent ya. Ke agent tiketnya beli sendiri. Kemarin cuti itu habisnya sekitar untuk beli tiket piro ya? Selawe juta, 25 juta. 20 juta. Mahal ya. Enggak usah balik yang nih, namanya. Neng omah ngarit. What? Yang sawah. What? Neng omah ya, rasa balik ya. Nikah berapa hari sudah tinggal lima we? 10 Nikah 10 hari teman, 2 minggu. Aku tuh tinggal luar lagi ya. Nek ana kerjane apa wis sampe? Jaga lansia. Terus? Cuman itu tok. Kebahan main HP. Maksudnya ning kono iki jobe jaga lansia wis ndak ngerjakan lain-lain. Ya paling minimal kalau misalkan nyapu tok. Kalau itu kan kafe ya pasti ngerjain dong. Namanya juga jaga orang sakit kan pasti kebersihannya kan sakit dong. Terus nego kontrae sampean ambil berapa tahun? Berapa kontra? Dua. Dua itu berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun? Terus kapan kita tambah anak lagi? Nggak ada. Lo. Ini tahun 2024, berarti pulangnya? 2030. Wah, lama sekali ini. Ya cuti lah ya. Insya Allah. Gak cuti 20 juta karena gitu gue beda motor. Maaf, wah, seru banget. Udah 5 kali udah belajar beda loh. Ya udah teman-teman, saja video dari kami di hari ini. Doakan terus pernikahan saya dengan istri saya selalu langgeng menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan tidak lupa juga buat teman-teman mudah-mudahan selalu diberi kemudahan, suksesan, lancar dalam mencari rezeki. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel saya. Saya semakin bersemangat lagi untuk membuat konten-konten. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dah.